Jangan lupa subscribe channel YouTube JTV Madura dan nyalakan loncengnya. Perayaan HUT TNI yang ke-76 di Kabupaten Sampang, Madura dirayakan dengan cara melaksanakan vaksinasi COVID-19 terhadap masyarakat dan pelajar. Dari momentum ini diharapkan masyarakat dapat meningkatkan imunitas tubuh di tengah pandemi COVID-19. Bertepatan dengan ulang tahun Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang ke-76, Komando Distrik Militer 0828 Sampang merayakan HUT TNI dengan cara mengajak masyarakat untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Proses vaksinasi COVID-19 ini diikuti oleh masyarakat umum serta para pelajar dari tingkat SMP dan tingkat SMA yang disaksikan langsung oleh Komandan Kodim Kapolres Sampang dan Wakil Bupati Sampang. Komandan Kodim 0828 Sampang Letkol Am Mulia Yasir Kalsu mengatakan perayaan HUT TNI yang ke-76 ini, TNI semakin dicintai oleh masyarakat, profesional, dan bisa menjalankan tugas pokok. Merayakan hari ulang tahun TNI yang ke-76. Harapannya ke depan, TNI kita semakin dicintai oleh rakyat, profesional, dan bisa lebih eksis lagi dalam aplikasi kegiatan tugas pokoknya. Kemudian yang selanjutnya, saya sampaikan permohonan maaf kepada Bapak Wakil Bupati, Bapak Kapolres dan seluruhnya, apabila di dalam perjalanan kami 76 tahun ini masih terdapat kekurangan ataupun kealpaan. Tetapi kami berusaha dan berupaya untuk lebih baik lagi. Selain itu, Komandan Kodim 0828 mengungkapkan bahwa masih banyak tugas yang harus dilakukan, yaitu terus semangat dalam capaian vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Sampang, karena hal tersebut komando dari pemerintah pusat, yaitu Presiden Indonesia, untuk mencapai herd immunity. Ali Muhdor, JTV.